Hai pijat gadget, dengan Digi di sini. Ya, kali ini saya bikin video simpel aja karena kekepoan saya akan iOS 13, terutama di dark mode-nya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iOS 13 dapat berjalan pada seri iPhone 6s ke atas, termasuk seri iPhone SE karena dalamannya sebenarnya speknya mirip. Oke, langsung saja. Sebenarnya gini, iOS 13 ini masih versi beta ya, jadi sebenarnya tidak ditujukan untuk end user, tapi ditujukan lebih ke pengembang atau developer. Tapi kita bisa icip-icip kok. Nah, ini saya coba pakai aplikasi pihak ketiga yang nanti linknya saya taruh di bawah ya. Sebenarnya dari tutorialnya sebenarnya gampang, nggak perlu pakai akun developer. Oke, pertama sebelum kita lakukan update, jangan lupa untuk backup dulu iPhone teman-teman ya. iPhone-nya harus di backup dulu, jaga-jaga bila pada waktu upgrade gagal. Nah, oke, setelah itu iCloud saya logout, saya keluarkan iCloud-nya, udah kosong kan? iCloud kosong, lalu Find My iPhone saya nonaktifkan. Saya keluar juga di Find My iPhone. Nah, oke, setelah itu semua, karena ini iPhone 6s pakai fingerprint di depan di tombol sini, jadi saya sebelum kita update fingerprint kita hapus. Jadi sidik jari yang ada di iPhone ini saya hapus semua. Untuk jaga-jaga aja, katanya kalau mau update iOS fingerprint harus dihapus dulu. Jadi kosong ya. Oke, setelah itu kita colokkan ke laptop atau komputer yang jalan di Windows ya. Kebetulan saya, karena saya tidak punya MacBook, jadi saya pakainya Windows. Ya, kita redupkan dulu ya. Redupin. Oke, ini nyambung ke iTunes. Kita close dulu iTunes-nya. Tutup. Oke, kali ini kita pakai aplikasi pihak ketiga, 3U Tools. Untuk linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini udah kedetek semuanya. Kita pakai iPhone 6s, kebetulan dengan internal paling miskin ya, 16 GB. Oke, lalu di atas ini ada pilihan-pilihan. Kita pindah ke langsung ke Flash and GP, Flash and Jailbreak. Nah, oke, untuk jalankan ini kita harus konekkan dulu ke internet ya. Oke, kita sambungkan ke internet. Untuk saya pakainya WiFi ya, usahakan internetnya stabil ya. Oke, sudah kita sambungkan ke internet, jadi nyambung. Kita langsung ke Flash and GB. Nah, di sini ada pilihannya. iOS 2. Saat ini saya ada di iOS 12.3.1 ya. Di sini ada beberapa firmware dan paling atas sendiri ada iOS 13 beta. Oh ya, sekarang ini sudah jadi beta 2 ya. Jadi saya belum sempat icip-icip untuk yang beta 1. Karena kemungkinan untuk iOS beta ini bisa sampai 4, 5, 6 kali sampai ke stable-nya, yang kemungkinan nanti di sekitar bulan September ketika Apple memperkenalkan iPhone 11 atau iPhone 11-nya. Oke, di sini karena size-nya gede ya. Ya. Oke, di sini karena size-nya gede ya, 3,75 GB. Jadi sebelumnya saya sudah download dulu. Oke. Langsung setelah itu kita simpel sih, setelah download nanti, ketika download nanti muncul downloadnya di sini ya, folder downloadnya mana, firmware, di firmware ya, ini iPhone 4713.017 IPSW ya, jadi tengahnya kodenya 13.0 ya. Oke, nanti setelah di download kita langsung
kalau saya biar saya klik ini ya, retain user data biar datanya tidak hilang, langsung kita lakukan flash. Nah, sewaktu flash ini ada tulisannya, a good connection between a device and PC could improve flashing success rate, so please use genuine USB cable. Jadi kabelnya ini harus oke ya. Oke, backup no, backup now. Jailbroken no, karena iPhone saya ini enggak jailbreak ya. Nah, kita backup dulu ya. Ada pilihan backup juga, tapi sebelumnya saya sudah backup ke iTunes. Cuma okelah, kita backup lagi. Oke, dari itu backup. Oke, langsung aja kita backup ya. Sambil kita tunggu. Ya, sudah 91%. Oke, backup ini fungsinya untuk jaga-jaga saja bila nantinya terjadi kegagalan pada waktu kita flashing di iOS 13. Ya. Jadi bisa kita restore lagi ya. Oke, 99%. Oke, backup im sukses. Oke, setelah kita backup tadi, langsung kembali ke halaman ini. Kita klik yang iOS yang sudah kita download tadi, statusnya sudah download. Ingat ya, kita cek apakah sudah benar. Lalu sudah, kita flash saja. Ya, langsung aja kita flash. Oke, langsung ke muncul pop-up ini, kita cek lagi upgrade tipe flash type, tipenya dari 12.3.1 upgrade ke 13.0. Nah, oke, ini yang sudah firmware yang sudah kita download, retain data yes. Oke, langsung aja kita flash. Oke, kita data. Mungkin ini kita skip dulu ya, karena banyak yang karena mungkin akan lama gitu. 5%, kita tunggu. Ya, ingat ya, sambil ketika kita upgrade ini pakai aplikasi TriuTools, koneksinya diharapkan stabil ya, jangan putus-putus ya. Oke, sudah 8% dan ini ada tulisannya flashing iDevice with data, please don't disconnect iDevice from PC. Jadi jangan dicabut ya. Di 10% sudah masuk ke sini ya, bisa dilihat iPhone-nya sudah ada tulisan colok ke iTunes. Apple Mobile Device USB driver sudah muncul. Sudah mulai ngereload ya. Oke, ya iTunes-nya sudah nyolok, muncul lagi, kita tutup aja ya. Kita close aja. Oke, kita close. Nah, itunya kita close di 19% dan sudah mulai menginstal ya. Di persentase ke-20 ini bisa dilihat, mungkin kalau di kamera mungkin terlalu terang ya. Nah, coba waktu-waktu edit saya lihat ini sudah mulai ada persentasenya mau jalan. Jadi sudah mulai flashing. Pastikan internet stabil dan kabel datanya jangan diapa-apain. Bisa berbahaya. Kita menunjukkan sudah 60%, tinggal 40% lagi. Ya, memang flashing ini memang cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya video ini saya potong-potong aja biar lebih menghemat durasi. Sudah di angka 80%, tulisannya updating Stockholm. Bentar lagi aja akan selesai, kita tunggu aja lagi ya. Sudah selesai. Ada tulisannya congratulations, return data flash complete. Jadi flashnya sudah selesai, kita lihat dan iPhone-nya booting lagi ya. Semoga berhasil di percobaan yang pertama. Ih, gregetan juga sih sebenarnya. Nah, iTunes-nya masuk lagi.
Oh, nyalapin lagi. Ya, ini tekan tombol utama untuk meningkatkan. Oke, sudah masuk ke kode sandi. Dan masuk ke mencoba pemulihan data. Kita tunggu aja ya, nanti hasilnya seperti apa. Oke, bootingnya sudah selesai. Kita lihat. Reload datanya. Jadi penasaran nih bakal tampilannya seperti apa. Untuk iPhone 6s yang kategorinya termasuk device tua dan masih mendapatkan update iOS terbaru. Wow, apa kabar merek sebelah ya? Sampai goyang-goyang kameranya. Oke, masih booting lagi, kita tunggu ya. Oke, sudah selesai, tinggal masukkan kode sandinya. Oke, kita close dulu kali ya. Oke. Kita ambil dulu iPhone-nya yang sudah kita flash. Oke, ini dia iPhone yang sudah di flash. Kita lihat masuk ke perangkat. You bisa kelihatan kan? Sorry. Ya. Versi perangkatnya kelihatan iOS 13. Berarti sukses pada percobaan yang pertama. Ups, goyang-goyang kameranya. Lalu kita lihat ke penasaran ke tampilan wallpaper. Nah, bisa dilihat tampilan gelap meredupkan wallpaper dark mode. Pilih wallpaper. Keren coy, baru coy. Ada dark mode juga. Atur duanya. Keren coy. Ini aja kali ya. Udah kita lihat wallpapernya, penasaran langsung ke pengaturan umum tampilan dan kecerahan. Kita coba ke dark mode-nya. Ih, keren coy. iPhone dengan tema gelap ya. Ya, rasa dan feel-nya. Oke. Sekian dulu video kali ini, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini bersama loncengnya, karena satu buah subscribe merupakan bentuk dukungan akan kemajuan channel ini. Dan share juga ke seluruh sosial media teman-teman ya. Oke, kita akan lihat pemakaian iOS 13 di iPhone 6s nanti seperti apa. Sepertinya lebih ringan ya, karena Apple menjanjikan performa iOS 13 lebih mantap, lebih ringan, lebih ngebut nih sepertinya, entah perasaan saya. Baik, sekian dari saya, Diki out.